tekanan berbanding lurus dengan kalau kita berkata cukupkan dirimu dengan apa yang ada pada. Tapi orang itu kenapa kolesterolnya naik, tekanan darahnya naik, karena dia mau melampaui apa yang bisa dia sebenarnya dapatkan. Ya udahlah, misalnya naik motor itu menjadi gaji saya 5 juta. Kalau saya ambil motor, ambil mobil, cicilan mobil temurun selalu 3,5 juta. Anak saya tidak mau hidup apa dengan 1,5 juta, kan gak bisa. Ya udah naik motor saja dulu. Saya dulu udah punya anak 3, belum bisa beli mobil, naik motor. Kemudian 2 motor, saya sama anak saya 1, suami saya sama anak saya 2. Apakah itu mengurangi kebahagiaan kita? Tidak.